Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami memujimu dan bersyukur atas janjimu yang menyelamatkan dan kasih setiamu bagi kami setiap hari. Terima kasih atas segala perkara ajaib yang telah kau lakukan bagi kami karena cintamu yang sangat besar. Ya Bapa, saat ini kami sedang berkesusahan, khususnya dalam bidang keuangan. Tolonglah ringankan beban kami dan bebaskan kami dari permasalahan keuangan ini. Karena hanya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar di situasi yang tak mungkin sekalipun. Kami mau mempercayakan dan menyerahkan persoalan dan situasi tersulit kami ke dalam tangan belas kasih-Mu. Kami bergegas hadir di hadapan tahta kasih karunia-Mu hari ini untuk memohon keajaiban dan mujizat-Mu untuk masalah sulit ini. Jalan kami lambat karena beban berat ini, kelelahan hati dan pikiran kami. Kami hampir terhenti karena kehilangan harapan. Namun terima kasih ya Bapa, Engkau datang dan menemukan kami sebagaimana kami ada di mana kami jatuh tersungkur. Sebab Engkau selalu datang tepat pada waktunya. Seperti ada tertulis, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kami mohon mujizatmu untuk kesulitan dan keterbatasan keuangan yang sedang kami alami akibat belum mendapatkan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, kegagalan dalam usaha, penipuan, utang-utang yang harus dilunasi, kebutuhan biaya hidup yang sangat mendesak namun belum tersedia, dan permasalahan keuangan lainnya. Tolong kami ya Bapa, kami mengharapkan keajaiban untuk kondisi dan situasi yang sulit dan berat ini. Beri kami iman yang teguh untuk percaya padamu, bahwa Engkau mampu melakukan apapun untuk semua permasalahan keuangan kami. Singkirkanlah semua hal yang dapat menghalangi mujizat-Mu terjadi dalam diri kami. Tuntun kami untuk hidup jauh dari dosa. Kuatkan iman kami yang lemah. Buanglah kemalasan kami. Hilangkan kesombongan diri yang merasa tidak membutuhkan-Mu. Dan buanglah penghambat-penghambat lainnya. Biarlah kuasa-Mu yang sempurna bekerja dalam diri kami dan menguasai setiap aspek dalam hidup kami, terlebih keuangan kami saat ini. Engkau adalah Bapa yang setia, yang selalu menepati janji, tempat satu-satunya bagi kami menggantungkan harapan kami. Karena ada tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kuatkan kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Putra-Mu, dan naungi kami dengan kasih-Mu yang besar, untuk mampu tetap melangkah di tengah situasi yang sulit dan berat ini. Biarlah segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan disempurnakan oleh karya tangan-Mu untuk memulihkan hidup kami, khususnya menyelesaikan segala permasalahan keuangan kami dan membawa kami ke puncak kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Semoga kami dapat merasakan kedamaian hati yang tak terkira karena rahmat-Mu yang mengagumkan yang setiap saat Kau curahkan. Dekaplah erat kami dalam hati-Mu yang kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu menyertai dan menuntun kami di setiap langkah kaki kami dalam berusaha dan bekerja. Kami mau selalu mengandalkan-Mu ya Tuhan, dan kami mau mengikuti Engkau setiap hari sepanjang hidup kami.
sebab Engkaulah Yesus, Tuhan dan sumber pengharapan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.